Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, alhamdulillah dari hari Senin kemarin ya, alat berat sudah pada turun semua ya ke area longsor untuk perbaikan tol Bocimi 2. Sebelum-sebelumnya alat-alat berat seperti borpil masih di atas. Nah, kini sudah turun ke bawah ya, sudah pindah posisi tepatnya di area longsoran tuh ya tuh. Kemudian juga beko yang hijau yang di bawah itu terus bergerak dari kemarin ya. Kemudian juga kren juga ya sudah bergerak. Dan alat beko yang ada di atas yang hijau dan juga alat berat lainnya ya sudah mulai beraktivitas. Itu artinya perbaikan tol Bocimi 2 secara totalitas ataupun secara menyeluruh sudah mulai dikerjakan ya pemirsa, luar biasa. Kalau kemarin kan walaupun ada alat berat, setiap kita memantau berdiam diri ya, kecuali beberapa waktu yang dulu kren dan beko ya ada aktivitas. Terlihat ya yang di bawah sana satu buah alat berat bor pia dan beko bergerak ya di bawah. Sudah berpindah posisi. Itu terlihat keren ya, tuh bergerak ya pemirsa tuh. Terdengar juga suara pekerja ya yang memberi aba-aba ya pemirsa tuh. Luar biasa ya pemirsa. Perlu terdengar ya mulai aba-aba. Semua pekerjaannya lancar, diberi lindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada hambatan ataupun halangan apapun ya. Semangat baja mereka. Cuaca seperti biasa cukup cerah ya pemirsa, cukup mendukung. Kalau beberapa waktu lalu kan alat-alat berat ini posisinya ada di atas pemirsa ya. Ada di tepat di atas tol Bocimi 2 itu ya. Sekarang sudah pada berpindah tempat pada ke bawah ya tuh. Karena memang aktivitas sudah betul-betul dilaksanakan dan dimulai. Itu dia terlihat keren bergerak ya, berputar pemirsa tuh.
bergerak ya, terlihat ya tuh. Cukup elok pemandangannya pemirsa tuh ke bawah tuh. Ini juga kebun singkong sudah mulai tumbuh lagi pemirsa ya, yang baru saja dipanen beberapa waktu yang lalu ya. Kebun singkong orang ini pemirsa. Kita melihat ke sini yuk pemirsa tuh. Tuh pemandangan cukup bagus ya. Kita lihat ya keindahannya tuh. Mataharinya terik pemirsa tuh. Angin sepoi-sepoi menghiliwir ya. Membahana, membuat tubuh kita terasa segar bugar. Untuk memberikan dampak semangat aktivitas baru menjelang Lebaran Idul Adha. Yang insya Allah kalau di kalender tanggal 17-an ya, hari Senin. Hari Senin depan maksudnya, bukan hari Senin sekarang. Oh iya, hari Senin depan berarti seminggu lagi. Nah pemirsa, itu saja dulu ya informasi dari Pergejoh Channel. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon dimaafkan asal kekurangan. Mari kita berdoa semoga pekerjaannya lancar demi mengurai kemacetan yang luar biasa ya setiap hari. Oke, tetap semangat. Semoga kita semua diberikan rezeki yang luar biasa, kesehatan, masa depan yang cerah, anak-anak kita pun mudah rezeki, orang tua pun diberikan kemudahan dalam segala urusan. Pokoknya sukses buat kita semua. Amin ya robbal alamin.